Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Suma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipi di channel SHD Sarung Surabaya. Baik pemirsa ya, untuk kali ini saya akan unboxingkan sarung Lamiri yang tipe MGT yang sutranya 50% dan ini kualitasnya kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Ya ini lumayan pemirsa ya, ini bagus walaupun 50%. Kok bisa Ustaz? Ya bisa-bisa aja karena kami mencari tukang tenun yang memang tukang tenunnya berkualitas terbaik. Nah, baik pemirsa ya, nanti kita sarungnya, tapi sebelum itu pemirsa kita isi kajian sebentar pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pemirsa ya, tadi menjelaskan tentang Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah amalan yang paling bagus, kemudian dosa besar pemirsa. Wa Abu Ya'la wa Tabrani, diceritakan dari Abu Ya'la dan Tabrani. Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Dan beliau berkata, laki-laki ini berkata, innani ashtahi al-jihad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pengin sekali Rasulullah perang di jalan Allah. Karena dulu itu zaman musim perang ya Rasulullah. Ya, sahabat pemirsa. Memang zaman Rasulullah itu musim-musimnya perang, menaklukkan, mengajak orang-orang untuk masuk Islam, kalau enggak mau Islam perang gitu pemirsa. Dulu di zamannya Rasulullah. Sampai di zamannya Abu Bakar gitu, Umar, Utsman itu perluasan keislaman itu pemirsa ya. Agama Islam. Wala aqdiru alaihi, tapi aku tidak mampu Rasul. Beda dengan kisah sebelumnya. Ini yang berarti laki-laki di sini banyak cerita yang datang kepada Rasulullah ingin berjihad itu pemirsa. Wala aqdiru alaihi, dan kami tidak mampu ya Rasul. Qala, Rasulullah berkata, bersabda kepada laki-laki itu, hal bakiya min walidayka ahadun, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Qala, laki-laki itu menjawab, ummi, ibuku ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah berkata, qatililillahi fi birraha, berperanglah engkau di jalan Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tuamu, dengan cara berbakti kepada ibumu. Ini ibumu ya. Fa idza fa'altah, jika engkau lakukan, dengan maksudnya melakukan birra walidaha ya, yakni berbakti kepada kedua orang tua, yakni ibu khususnya ini. Fa anta hajjun, maka kamu itu ditulis pahala berhaji, wa mu'tamirun, dan ditulis mempunyai pahala umrah, wa mujahidun, dan pahala berjihad di jalan Allah. Wah, mantap pemirsa ya. Pahalanya orang yang berbakti kepada ibu, khususnya ini ibu, karena laki-laki ini yang hidup itu tinggal ibunya. Rasulullah berkata, berbakti, berpelanglah engkau di jalan Allah dengan cara berbakti kepada orang tuamu, ibumu. Jika engkau itu lakukan berbakti, maka pahalanya sama dengan haji, sama dengan umrah, sama dengan orang yang mujahid berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemirsa ya, berarti sangat tinggi sekali pemirsa ya, pahalanya berbakti kepada orang tua. Mumpung-mumpung pemirsa ya, mumpung-mumpung masih ada di dunia sebelum kita meninggal, berbaktilah kepada orang tua. Berbuat baguslah kepada orang tua. Bahagiakanlah orang tua. Ya, jangan sampai melakukan perbuatan sebaliknya pemirsa ya. Tapi harus sesuatu yang baik, berbakti, berbuat baik, memberi nafkah, menyenangkan orang tua. Begitulah bahasanya pemirsa. Kita cukup aja pemirsa ya, jangan lama-lama. Penting kita ngaji pemirsa, ada ilmu, penting ilmu itu diamalkan bagi kita pemirsa ya. Ini pemirsa ya, ini sarung-sarungnya. Ini pemirsa ya. Mantap pemirsa, kita bongkar.
Ini sarung Lamiri MGT 50%. Sutranya 50% dan ini kualitasnya mantap ya. Ada tulisan Lamirinya dan ini bukan yang dicabut-cabut ya. Karena biasanya ada tulisan Lamtri kemudian T-nya dibuang, ada tulisan Elamiri, Iamiri ya, dibuang. Kemudian Uamiri ini enggak bisa. Enggak dicabut ini. Memang asli tulisan Lamiri. Murah. Kok bisa Ustaz? Ya nantilah. Intinya ini sifatnya agak privasi pemirsa ya. Tinggal antum japri nanti kami kasih tahu. Mantap pemirsa ya. Ini pemirsa ya bahannya. Lanjut. Ini warna coklat apa ini? Abu-abu pemirsa ya. Abu-abu ini warnanya pemirsa. Mantap pemirsa. Kena angin abai lebay pemirsa ya. Abai kebay yang kena angin pemirsa. Ini warna agak coklat pemirsa. Lihat sendiri pemirsa ya. Standar ya, mantap. Antum screenshot pemirsa kirim ke nomor kami biar gampang nanti pemirsa. Ini kisaran harganya berapa pemirsa? Ya lupa saya, istri saya enggak ada ini pemirsa. Ya mungkin kurang lebih 400. Ini harganya yang MGT ini, Dik. Hah? Kenapa? Kalau di Shopee ini dijual 550 misalnya ini, karena memang ini kualitas menurut saya, berkualitas ini, walaupun penenun ini tapi penenunnya penenun berkualitas. Kenapa lah? Yes, kami nggak sebut. Intinya tinggal antum nanti kalau mau tanya-tanya japri aja kami jelaskan menurut saya. Jangan di Koyok bung ambung memang pemirsa ya. Lanjut pemirsa ya. Ini mantap ini. Standar Lamiri ya, Lamiri. Duh, ini MST masuk ke sini. Apa-apalah. Yang kemarin ini salah lipatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah lipatan kemarin ini menurut saya. Tinggal satu MGT-nya, Bu, mantap ini. Warna apa ini, Dek? Oranye ya. Oranye pemirsa, ini warnanya oranye. Itu beda ya. Ini pemirsa ya, sarungnya. Nah, ini MGT, tahu ada berapa warna tadi pemirsa? Intinya begini pemirsa, di dalam sarung itu dari tukang tenun itu pemirsa ya juga ada macam-macam, ada yang cepat luntur. Ada yang agak awet lunturnya. Intinya ini pemirsa apa? Dari intinya dari tukang tenunnya pemirsa, walaupun original juga gitu pemirsa ya. Karena tenunnya original itu juga macam-macam, bukan pas bagus semua juga pemirsa ya. Ya, begitulah. Intinya sarung itu pemirsa ya bukan dengan beda dengan mobil. Sarung tambah terbaru itu bukan tambah kualitasnya bukan tambah bagus. Ya, tapi tambah kurang bagus. Walaupun produknya di produknya prosesnya baru, beda dengan sarung-sarung yang keluaran lama seperti itu keluaran 2005 ke bawah gitu pemirsa ya. Insya Allah kalau 2005 ke bawah itu kualitasnya terbaik, bukan kaleng-kaleng, bagus pemirsa ya.
Beda dengan mobil. Kalau mobil itu misal pasti yang bagus itu keluaran yang terbaru yang dicari sama orang. Dan harganya lebih bagus. Tapi kalau sarung enggak. Sarung itu yang terlama yang mahal. Seperti BHS itu yang keluaran lama itu bisa nyampe 10 juta gitu, itu BHS yang SGI itu. Shift yang full sutra itu. Tapi yang terbaru kan enggak ada yang full sutra. Ya begitulah pemirsa lah. Intinya sarung ini beda dengan produk-produk yang lain seperti mobil, sepeda, HP beda. Kalau sarung yang keluaran baru kualitasnya mas kalah dengan yang keluaran lama. Baik pemirsa ya, kita cukup aja. Karena ini kita unboxingkan masih banyak ini pemirsa. Jangan lupa subscribe ya, hidupkan notifikasinya biar antum tidak ketinggalan pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.